we're dealing with now. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Belakangan ini, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya memperbaiki alutsista TNI. Salah satu caranya adalah melakukan pembuatan alutsista dengan menggandeng negara luar. Namun baru-baru ini justru dikabarkan pihak oposisi di Korea Selatan tengah mengkritik habis-habisan pemerintah negaranya terkait kerjasama Indonesia-Korea Selatan, yaitu Korea KF-21. Mereka sampai menyebut negaranya telah melakukan negosiasi pasif dengan pemerintah Indonesia terkait program jet tempur tersebut. Kekhawatiran yang paling membuat mereka resah adalah kemungkinan terjadinya hambatan bahkan keterlambatan dalam proses pembayarannya. Bahkan mereka menyebut negaranya harus menggunakan akal sehat terkait masalah ini. Proyek jet tempur KF-21 sendiri digadang-gadang sebagai proyek pengembangan senjata terbesar dalam sejarah militer Indonesia dan Korea Selatan. Tentu saja label terbesar tersebut akan diiringi dengan biaya yang sangat besar dalam upaya mewujudkannya. Indonesia sendiri sebenarnya tidak diminta untuk membayar penuh, melainkan hanya 20% dari total biaya pengembangan tersebut. Sayangnya dalam kondisi pandemi yang kini menerjang hampir seluruh Nusantara, Indonesia keteteran untuk memenuhi kewajibannya.